Ya, selamat sore Sobat Rit. Jadi sore ini bakal dihadirkan tersangka KDRT Rizky Bilar pada kesempatan preskon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Elmira Jultan. Saat ini kita sedang... Ya, Sobat Rit, kami ulang. Mohon maaf Sobat Rit, jika ada kendala koneksi, memang di lokasi saat ini koneksi internet tidak. Lewat sini Mas, Mas. Lewat sini, belakang saya nih Mas. Sini. Lewatnya naik lift ternyata. Oke. Cek. Ngapain sih lu bawa apaan sih? Udah saling berbagi tempatnya terbatas ya. Aduh duh. Jadi dorong uy. Aman gak dia? Kemana? Kemana? Jangan ke HP kerja ya, aku lagi live. Cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya karena tempatnya terbatas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan serta adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dinaikkan sebagai tersangka mulai dari malam 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 Sekindaru 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah